Jadi di piknik kali ini kita nggak bawa yang aneh-aneh, simpel aja karena kan pagi-pagi ya. Dan kita juga niatnya pengen ngejar jalan pagi di pantai. By the way, pagi-pagi aku siap-siap, suami aku lagi jemur baju dulu. Semangat! Ini udah jam 6:30-an, mendung banget dan ternyata hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Kita nggak jadi berangkat deh. Jadi akhirnya kita makan di rumah. Mari makan. Hai, assalamualaikum. Jadi hari ini hari Minggu dan kita mau bikin video our productive weekend. Nah, jadi niatnya tadi pagi tuh kita pengen jalan pagi di pantai sambil piknik. Tapi qadarullah hujan dan hari ini tuh gloomy banget. Jadi kita memutuskan untuk melakukan aktivitas lain yang tetap produktif. Dan sekarang aku sama suami aku, kita lagi mau belanja bulanan. Ikutin terus yuk hari ini kita ngapain aja. Dan semoga teman-teman juga bisa semangat tetap produktif. Yuk. Batagor, enak banget nih bumbunya, mantep banget. Lihat punya muka Mas. Ada otak-otaknya, iya. Ada tahunya, ada batagornya. Ini punya aku, mari kita makan. Seperti biasa, kita belanja bulanannya di Giant Express. Ini Giant terdekat dari rumah. Are you ready? Ready. Ada kerupuk kulit, dorok-dok. Ini enak banget guys. Yoi. Pas aja Rob, kita mau cari yang original. Kok gak ada yang original ya? Let's try this one. Segar banget. Ya, gula. Kita bukan penikmat gula ya? Bukan, kita jarang banget beli gula. Minyak. Nih. Tisu. Dua. Yuk. Jalan ya. Dah. Oke. Minyak. Minyak. Sanko. Boleh. Kok kamu gak beli produk sendiri sih? Gak ada loh yang Wilmar. Oh iya. Gram. Yang beli yang ini? Lagi ngeliatin harganya, lagi dibandingin. Ini 1 kilo. Oke. Seneng nih hari ini jayanya sepi. Yuk cari nugget. Favoritnya Emas. Ini favorit aku. Yeay. Let's go. Ikannya. Yang. Ya. Maksudnya udah Indomie goreng. Iya. Dia juga udah laris kali. Masker dengan karakter lucu eksklusif dari MOD. Yang Indomie goreng. Enggak ada ya. Yang original ya. Dari sekian banyak mie ini nggak ada mie goreng yang original, adanya mie goreng yang aku mau ini ah. Real mie. Iya real mie. Real mie mah opo. Nih ini aku yang kayak gini. Mas yang ini.
satu masker emoji untuk Anda. Untuk minimum transaksi Rp300.000. Buruan. Ih, jahil deh. Kita lihat seorang calon ayah ditemukan sedang mencari deterjen. Karena dia yang paling rajin nyuci di rumah. Ini tetap paling worth it. Rinso Molto. Jaswan. Jaswan. Oh. Jaswan yang ini. Tapi dia wangi enggak sih, Mas? Ini aja nih. Rinso kita wangi enggak? Wangi. Wangi. Dibanding kita sebelumnya pakai Daya. Wangi yang ini. Wangi yang Rinso. Ada Molto-nya kan soalnya kita. Oh. Ini aja nih. Rinso. Ini list belanjaan udah kita checklist. Oke, okay, alhamdulillah belanjanya udah selesai dan sekarang kita mau pulang ya. Kita mau pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas kita yang lainnya. Let's go. Makan sore kita, alhamdulillah hari ini aku bikin bakso terus dikasih cesim. Kita sukanya bakso beningan. Terus ini ada nugget stick dan ada es teh juga. Dan kita juga lesehan dong. Dan ini tadi ini kan beli ini nih kerupuk kulit di Giant. Ini enak banget ternyata. Selamat makan. Terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa yang. Jangan digituin nanti aku kayak buru-buru. Buka lagi. Ini butuh yang dalam. Udah yang tuh dalam banget dah. Nah, yuk aku pegangin, Kayaknya harus satu lagi deh sekalian. Ya, satu lagi ya. Jadi dia nanti tertanamnya bareng. Nanti miring. Enggak, nanti bisa kita ini atur. Ternyata si kaktusnya berduri. Iya, kan kaktus memang berduri. Kayak ubur-ubur. Yang iya. Jangan ketawa. Kamunya jangan ketawa, akunya. Gimana tuh? Ini kotor jadinya. Aku nggak, gimana enggak bersihinnya? Apa-apa sih kaktus nanti dia kita bisa bersihin. Oh ya. Ini. Oh, aku tahu ini sebentar. Nih. A few moments later. Snack time sambil aku mau bikin to-do list. Ini kan to-do list yang minggu lalu. Di sini aku mau bikin to-do list untuk minggu ini. Sebelum tidur masih pengen ngemil dong. Ini aku ngemil Yakult yang beku. Ada enggak sih dari kalian yang suka makanin Yakult dengan cara yang beku terus dicongkelin pakai ujung sendok? Enak banget. Udah gitu abisnya lama lagi. Dan tarang. Keripik kulitnya, kerupuk kulitnya udah habis. Okay, ini aku udah selesai bikin to-do listnya untuk seminggu. Tapi ini sebenarnya masih sampai hari Kamis. Dan biasanya aku memang bikin di awal minggu. Dan nanti setiap harinya bisa aku tambah-tambahin lagi kalau misal ada yang perlu ditambahkan. Sekarang aku mau siap-siap untuk istirahat. Terima kasih udah nonton video hari ini. Semoga ada manfaatnya ya, sekecil apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.